Bakal calon Presiden Prabowo Subianto berpantun dalam konsolidasi kader Partai Gerindra Jakarta Timur. Pantun itu mengingatkan kader Gerindra untuk mendukung dan mewujudkan pemilu yang damai. Prabowo menyampaikan pandangannya terkait bangsa Indonesia yang diberikan kekayaan yang berlimpah di Stadion Velodrome Jakarta. Hal ini membuat Indonesia menjadi daya tarik bagi bangsa lain. Maka dari itu, Prabowo Subianto mengajak kadernya untuk memiliki cita-cita serta berjuang untuk membela negara. Saya berpidato di mana-mana, saya menyampaikan pandangan-pandangan saya. Di antaranya adalah bahwa Indonesia ini diberi karunia yang luar biasa oleh Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kekayaan yang berlimpah-limpah.